Mario Martin bakal dipromosikan jika Ceballos hengkang. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti siap mempromosikan pemain Castilla Mario Martin, hal ini jika Dani Ceballos meninggalkan tim musim panas ini. Masa depan Ceballos di klub saat ini sedang menjadi topik hangat, dan jika dia memutuskan untuk pergi, Ancelotti telah mengidentifikasi Martin sebagai penggantinya. Kabar ini muncul di tengah pengumuman pensiunnya Toni Kroos yang mengejutkan Real Madrid. Kini pensiunnya Kroos diperkirakan akan mempengaruhi masa depan Ceballos di klub. Awalnya, mantan gelandang Arsenal itu sepertinya akan hengkang, bahkan pihak klub pun mencari tim baru untuknya. Namun dengan hengkangnya Kroos, ada kemungkinan Ceballos bisa mendapat peran lebih signifikan musim depan. Meski begitu, Real Madrid tidak menutup kemungkinan apapun. Mereka sudah mempertimbangkan calon pengganti Ceballos dan fokus mempromosikan Martin yang ingin memperebutkan tempat di tim utama. Pihak klub dikabarkan sangat puas dengan penampilannya, dan bahkan ada kemungkinan ia bisa mendapat promosi kejutan jika baik Kroos maupun Ceballos hengkang, meski pihak klub tidak memperkirakan Ceballos akan hengkang. Mempromosikan Martin yang rutin mengikuti sesi latihan tim utama akan menjadi solusi hemat biaya selaras dengan tujuan Presiden klub Florentino Perez untuk meminimalkan pengeluaran di lini tengah musim ini. Perlu dicatat bahwa Martin bahkan sempat bermain bersama tim utama dalam beberapa pekan terakhir yang menunjukkan semakin besarnya kepercayaan klub terhadap kemampuannya. Meski Kroos mengumumkan pensiun, Real Madrid tidak berencana memasuki bursa transfer untuk mendapatkan gelandang baru. Pihak klub yakin dengan kemampuan 6 gelandang mereka saat ini, termasuk terus hadirnya Ceballos. Namun jika Ceballos memutuskan untuk pergi, Madrid akan mencari penggantinya dari tim Castilla dengan Mario Martin menjadi kandidat teratas. Lionel Messi mengakui Real Madrid adalah tim terbaik dunia. Mantan kapten Barcelona dan legenda sepak bola Lionel Messi mengakui Real Madrid adalah tim terbaik dunia saat ini. Messi, yang saat ini bermain di AS untuk klub MLS Inter Miami, mengakui bahwa mengingat kesuksesan yang diraih Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Liga Champions UEFA, mereka berada di puncak klasemen. Namun ikon Barcelona itu menambahkan bahwa ia juga melihat Manchester City asuhan Pep Guardiola sebagai tim papan atas. Namun jika didasarkan pada hasil, tidak ada yang bisa mengalahkan Real Madrid. Tim terbaik jika harus kita katakan adalah Madrid, karena mereka adalah juara Liga Champions terakhir dalam beberapa tahun terakhir mereka menang. Di pertandingan terakhir saya pikir City menang, tapi yang sebelumnya adalah mereka juga, Lionel Messi berkomentar. Lebih jauh lagi dia menambahkan, jika Anda berbicara tentang hasil, itu adalah Madrid. Jika Anda berbicara tentang cara mereka bermain, saya pribadi menyukai City asuhan Guardiola. Saya pikir setiap tim di mana Guardiola berada akan menjadi tim yang spesial karena cara dia bermain, cara dia melatih, dan cara dia membuat tim bermain. Bagi saya City adalah yang terbaik dalam hal cara bermainnya, namun Madrid adalah yang terbaik dalam hal hasil. Messi berbagi persaingan bersejarah dengan Real Madrid selama berada di Barcelona yang ia tinggalkan pada tahun 2021, jadi baginya untuk mengakui Merengues sebagai yang terbaik di dunia saat ini adalah hal yang besar. Real Madrid bagaimanapun menikmati musim yang spektakuler, memenangkan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol sebelum mengangkat trofi Liga Champions UEFA ke-15 mereka awal bulan ini. Dengan Kylian Mbappe yang kini bergabung dengan tim, kesuksesan lebih besar diharapkan terjadi di Santiago Bernabeu di tahun-tahun mendatang. Tidak mau sekedar numpang lewat, Endrick targetkan pensiun di Real Madrid. Sebuah asa diapungkan oleh Endrick, penyerang anyar Real Madrid itu bertekad menghabiskan karirnya bersama Los Blancos. Endrick adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Real Madrid. Ia ditebus Los Blancos dari klub Brasil Palmeiras pada tahun lalu. Berdasarkan kesepakatan kedua tim, Endrick baru akan bergabung dengan Madrid di musim panas ini. Nantinya Endrick akan bersaing dengan nama-nama top seperti Vinicius Junior, Rodrigo dan Kylian Mbappe di lini serang Real Madrid. Endrick mengaku tidak gentar harus bersaing dengan nama-nama besar itu. Ia optimistis bisa jadi pemain kunci Real Madrid untuk bertahun-tahun ke depan.
Dalam sesi wawancaranya baru-baru ini, Endrick mengaku tidak gentar harus bersaing dengan penyerang-penyerang top Real Madrid. Ia menyebut bahwa persaingan itu justru bagus untuknya, karena pemain-pemain itu akan membuatnya terpacu untuk berkembang. Saya tidak ada masalah harus bersaing dengan pemain-pemain top Real Madrid, semakin tinggi level para pemain di Real Madrid, maka itu akan semakin bagus untuk saya berkembang jadi pemain terbaik di dunia, ungkap Endrick. Lebih lanjut Endrick juga menekankan bahwa ia datang ke Real Madrid bukan hanya sekedar numpang lewat saja. Ia ingin jadi pemain yang berguna bagi Los Blancos. Dan ia ingin menghabiskan seluruh sisa karirnya bersama raksasa Spanyol itu, saya berharap dan saya ingin menghabiskan seluruh hidup saya di Real Madrid, ia menandaskan. Endrick akan melaporkan ke skuad Real Madrid pada awal Juli mendatang. Los Blancos akan menjalani pramusim mereka sejak bulan Juli di mana AC Milan akan jadi lawan pertama mereka di sesi pramusim nanti. Real Madrid tawarkan Nacho Fernandes kontrak 1 tahun. Nacho Fernandes telah berada di Real Madrid selama lebih dari 2 dekade sekarang, memulai karirnya dari level akar rumput hingga menjadi kapten tim utama pada musim lalu. Pemain berusia 34 tahun ini telah mengalami banyak kemajuan. Selain itu, Nacho kemudian menjadi kapten tim yang meraih gelar La Liga, Liga Champions UEFA dan Piala Super Spanyol di musim pertamanya sebagai kapten. Namun 3 pekan lagi bek serba bisa berusia 34 tahun itu akan melihat kontraknya dengan klub kesayangannya berakhir dan masih belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya. Ada laporan yang bertentangan mengenai masa depan Nacho dengan beberapa pihak menyatakan bahwa ia akan pergi sementara yang lain mengklaim ia akan terus melanjutkan karirnya. Sang pembela HAM sendiri sangat tertutup mengenai masalah ini. Namun kini Marca melaporkan bahwa Real Madrid telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Nacho Fernandes. Los Merengues akan terlibat dalam 7 kompetisi musim depan dan ingin memastikan bahwa mereka memiliki kedalaman kualitas di seluruh area lapangan. Oleh karena itu, meskipun mereka diperkirakan akan mempromosikan Rafa Marin ke tim senior dan juga mengejar Leny Yoro juara bertahan Spanyol dan Eropa juga berniat mempertahankan kapten mereka. Untuk itu Real Madrid telah mengirimkan tawaran perpanjangan 1 tahun kepada Nacho yang akan membuatnya bertahan di Santiago Bernabeu hingga tahun 2025. Namun tawaran kontrak yang dilayangkan Madrid kepada Nacho datang dengan kendala, memang benar berdasarkan laporan tersebut, usulan perpanjangan yang ada di meja pembela mempunyai batas waktu yang setelah itu tidak berlaku lagi. Tawaran Madrid untuk Nacho diklaim akan berakhir pada tanggal 30 Juni. Hari yang sama ketika kontraknya saat ini juga habis. Oleh karena itu sang bek kini terpaksa mengambil keputusan dalam beberapa hari mendatang meski saat ini ia membela timnas Spanyol untuk Euro. Nacho mendapat proposal dari MLS sementara mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo menginginkannya di Al Nassr di Arab Saudi, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya di masa mendatang.